tadi pertanyaannya persiapan buat di WP 2015. Apa sah? Ya, katanya dia mau nge-remix banyak-banyak lagu dari band-band indie lokal. Wow. Kita memajukan industri band indie Indonesia. Oh, wow. Boleh tahu enggak nih band-nya apa aja? Anda mulia sekali. Band-nya apa aja nih? Band-nya contohnya siapa nih? Ada Nino Mora, Hunter Halo, dan satu Dufan. Dufan. Udah turun ya? Tambah lagi. Ya, semoga dengan line up kita yang baru phase 3, semoga jualan tiketnya semakin naik. Basically tahun lalu kita almost reach 70,000. Yes. Yeah. Wow. Hopefully tahun ini at least sama, karena memang buying power-nya kan sekarang semakin lama semakin menurun ya. Tapi I think people still want to get entertained. So, jadi kayaknya harusnya hopefully masih bisa sama kayak tahun lalu ya, 70 ribu ya. Yes. Insya Allah ya, 70 ribu for 2 days. Nah, tahun lalu itu kita targetnya 50 ribu, and then yang datang 70 ribu. Jadi insya Allah sekarang kita targetnya 70 ribu aja. Tadi kita lihat berapa banyak? 70 ribu, insya Allah ya namanya fans ya, music fans, I think price doesn't matter, I think so. Ya kalau sebenarnya target 70, tapi secara kapasitas kita bisa more than 80,000. Tapi ya, target sih 70,000. Ini akan jadi, sebenarnya gini, kalau misalkan kita ngelihat di platform YouTube lah ya, set-setnya Porto Robinson di luar sana, memang kalau yang live mungkin menonjolkan juga tuh segi-segi itunya. Dan insya Allah tahun ini di DWP itu juga akan dihadirkan. Dan ya kita expect more sih sebenarnya, bukan hanya itu, tapi mungkin karena ini satu-satunya live show-nya Porto Robinson di region, insya Allah bisa membawa yang lebih-lebih lagi.